Puluhan aliansi mahasiswa gelar aksi unjuk rasa menyambut kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di kawasan Pasar Angsoduo pada Kamis siang. Aksi dilakukan terkait tingginya harga minyak goreng, kenaikan harga BBM, serta kondisi ekonomi masyarakat yang semakin sulit. Sempat terjadi aksi dorong antara mahasiswa dan petugas kepolisian karena mahasiswa mencoba menerobos pengamanan saat Presiden Joko Widodo mendatangi Pasar Angsoduo Jambi. Namun karena pengawalan ekstra ketat oleh petugas kepolisian, mahasiswa tidak berhasil menemui Presiden Joko Widodo yang sudah pergi mengunjungi CV Indokara. Sementara itu, di lokasi berbeda, aksi unjuk rasa juga dilakukan oleh sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam organisasi KABI. Di tengah guyuran hujan, mahasiswa melakukan aksi teatrikal membakar tangan. Aksi bakar tangan merupakan ekspresi kekecewaan terhadap kinerja presiden karena kebijakannya dinilai melukai rakyat. Ashar, TVRI Jambi melaporkan.